lawan Davin yang kurang bagus lah. Jualan bunga saat Natal kemarin tuh lumayan harganya naik 2 kali lipat ya. Dari 50 bisa jadi 150, 100.000 gitu. Oke, Bang. Perbandingan dengan suasana Natal kemarin seperti apa sih, Bang? Perbandingan suasana Natal kemarin dibanding hari-hari biasa kan jauh gitu. Jauhnya biasanya turun bunga juga sedikit, ini banyak. Ini banyak. Iya. Bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat karena banyak pesenan juga. Berarti harga bunganya ini meningkat juga atau kayak gimana, Bu? Harga bunganya itu meningkat ya drastis gitu dari kata saya dari misalnya 60, 70 bisa 150, bisa 200 sampai. Oke, Bang, omset Natal kira-kira kemarin gimana tuh, Bang? Ada kenaikan atau seperti apa mungkin? Ya, naiknya itu jauh gitu dari hari-hari biasa. Misalnya hari-hari biasa pendapatan gitu 3 juta, 4 juta bisa kalau hari Natal kemarin 10, 12. Artinya 2 kali lipat lebih ya? Iya, 2 kali lipat lebih. Lagi banyak barang itu. Ya, alhamdulillah. Cukup dah. Kalau kan ada ya, barang-barang kan kalau posisi ini kan kadang barangnya ada ya, kadang-kadang kosong juga saya mau jalan bunga matahari sekarang ini kalau itu penyakit kan matahari sendiri habis semuanya iya, nah, tapi alhamdulillah ketemu aja alhamdulillah. Berarti kemarin sempat ramai juga ya, sempat ramai juga itu ramainya itu menjelang hari Natal itu pas dari kapan itu, Pak? Mulai tanggal berapa mungkin? Seminggu sebelumnya udah mulai rame. Seminggu sebelum udah mulai rame ya? Atau rame. Itu banyak yang udah booking atau on the spot langsung mereka datang? Banyakan pesen-pesen aja. Banyakan pesen.